kesehatan bersama. Ayo teman-teman, kita belajar ketuk keselamatan. Ayo kita pergi ke taman hiburan hari ini. Ikuti dan jangan jauh-jauh dariku semuanya. Dan jangan berkeliaran sendiri. Para penumpang, harap pastikan Anda duduk dengan benar dan mengencangkan sabuk pengaman. Ayo kita pilih tempat duduk. Kita kencangkan sabuk pengaman. Selanjutnya, kita kencangkan sabuk pengaman. Terakhir, baby kelinci. Aku duduk sendiri dengan benar dan mengencangkan sabuk pengaman. Jangan melakukan tindakan yang berbahaya saat berada di dalam mobil. Perilaku siapa yang salah di sini? Jangan membuang sampah dari jendela. Oke. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalan karena membahayakan pengendara lain. Jangan membuang sampah dari jendela. Jangan mengeluarkan kepala dari jendela. Karena bahaya. Tidak boleh mengeluarkan tangan di jendela mobil. Jangan mengeluarkan tanganmu dari jendela saat kamu berada di dalam mobil. Jangan membuang sampah sembarangan di jalan. Jangan membuang sampah dari jendela. Jangan mengeluarkan kepala di jendela mobil karena berbahaya. Jangan mengeluarkan kepala dari jendela. Jangan mengeluarkan kepala dari jendela. Jangan mengeluarkan kepala dan tangan dari jendela saat berada di bus. Aku tidak bisa lagi menemukan ayah. Lebih baik aku kembali ke tempat aku sebelumnya dan menunggunya di sana. Hai nak, aku punya permen untukmu. Ikuti aku dan kita akan pergi ke suatu tempat bermain yang menyenangkan. Aku tidak boleh mengikutimu karena aku tidak mengenalmu. Rudolf bertemu dengan penjahat. Berteriaklah, meminta bantuan bersama Rudolf. Ayo kita berteriak. Tolong aku, ada penjahat di sana. Hai nak, jangan khawatir, aku di sini denganmu. Berhenti di sana. Penjahat itu bersembunyi di belakang gedung. Cepat, tangkap dia. Ayo kita tangkap pencuri ini. Ah, seberapa cerdik penjahat itu. Ayo kita kejar teman-teman. Ah, seberapa cerdik penjahat. Penjahat itu kabur lagi. Ayo kita kejar teman-teman. Ayo kita tangkap sampai ketemu. Penjahat itu kabur lagi. Getuk penjahat untuk menangkapnya. Teruskan, kamu akan segera menangkapnya. Ayo teman-teman kita tangkap.
jahat itu kabur lagi. Akhirnya kita tangkap. Wow, kalian hebat. Hai nak, apakah kamu tersesat? Apakah kamu tahu nomor telepon ayah atau bundamu? Nomor telepon ayahku adalah 612543. Hebat, ayo kita telepon ayahmu. 6 1 2 5 4 3. Kita panggil. Ayah, aku di pintu masuk taman hiburan. Tolong kemari dan jemput aku. Rudolf? Ayah, aku tidak akan berkeliaran sendiri lagi. Jika aku hilang, aku harus mencari polisi untuk meminta bantuan. Anak-anak, kemari dan ketuk. Mari kita belajar beberapa pengetahuan keselamatan bersama. Ayo kita bermain. Ayo kita pergi ke taman hiburan hari ini. Ikuti dan jangan jauh-jauh dariku semuanya. Dan jangan berkeliaran sendiri. Para penumpang, harap pastikan Anda duduk dengan benar dan mengencangkan sabuk pengaman. Ayo kita kencangkan sabuk pengaman. Biar aman di jalan. Mengencangkan sabuk pengaman. Jangan melakukan tindakan yang berbahaya saat berada di dalam mobil. Perilaku siapa yang salah di sini? Jangan mengeluarkan tanganmu dari jendela saat kamu berada di dalam mobil. Meludah melalui jendela itu salah. Jangan membuang sampah sembarangan di jalan. Jangan membuang sampah dari jendela. Jangan mengeluarkan kepala di jalan. Jangan mengeluarkan kepala dari jendela. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah dari jendela. Jangan mengeluarkan tanganmu dari jendela saat kamu berada di dalam mobil. Jangan mengeluarkan kepala dari jendela. Mengeluarkan kepala dan tangan dari jendela saat berada di bus. Aku tidak bisa lagi menemukan ayah. Lebih baik aku kembali ke tempat aku sebelumnya dan menunggunya di sana. Hai nak, aku punya permen untukmu. Ikuti aku, dan kita akan pergi ke suatu tempat bermain yang menyenangkan. Aku tidak boleh mengikutimu, karena aku tidak mengenalmu. Rudolf bertemu dengan penjahat. Berteriaklah, meminta bantuan bersama Rudolf. Ayo kita berteriak untuk meminta tolong. Tolong aku, ada penjahat di sana. Hai nak, jangan khawatir, aku di sini denganmu. Ayo kita kejar teman-teman. Berhenti di sana. Penjahat itu bersembunyi di belakang gedung. Cepat, tangkap dia. Enam terus, kita tangkap. Seberapa cerdik. Penjahat itu kabur lagi. Seberapa cerdik penjahat. Penjahat itu kabur lagi. Terus teman-teman, kita cari. Teruskan, kamu akan segera menangkapnya. Seberapa cerdik penjahat. Penjahat itu kabur lagi. Sekali lagi teman-teman. Akhirnya ketangkap juga.
Apakah kamu tersesat? Apakah kamu tahu nomor telepon ayah atau bundamu? Nomor telepon ayahku adalah 612543. Hebat, ayo kita telepon ayahmu. 6 1 2 2 5 5 4 3 3. Ayo kita panggil. Ayah, aku di pintu masuk taman hiburan. Tolong kemari dan jemput aku. Rudolf. Ayah, aku tidak akan berkeliaran sendiri lagi. Oke teman-teman, sampai jangan jumpa. Jangan menerima permen atau mainan dari orang asing. Anak-anak, mari dan ketuk. Mari kita belajar beberapa pengetahuan keselamatan.